Sementara di Lamongan, Jawa Timur, pemirsa, seorang pengendara motor tewas di jalur poros Pantura ketika hendak mendahului truk tronton. Korban meninggal di tempat dengan kondisi mengenaskan. Seorang pedagang sayur yang mengendarai motor tewas akibat terlindas truk tronton di jalur poros Pantura, Lamongan, Jawa Timur pada Kamis malam. Korban bernama Andik Haryanto, warga Kecamatan Pucuk Lamongan, diduga hendak mendahului sebuah truk tronton. Namun korban terjatuh karena setir motor membentur bagian truk tronton. Korban tewas di lokasi kejadian dengan kondisi mengenaskan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Arus lalu lintas sempat macet saat proses evakuasi. Timur itu ada truk tronton yang sedang berjalan di lajur kiri. Bersamaan itu ada sepeda motor yang mendahului dari lajur kanan. Tiba-tiba terjadi serempetan, sepeda motor itu jatuh ke kiri di roda kanan truk tronton tersebut hingga korban tersebut terlindas.